Apa yang harus dilakukan saat bayi lahir di dunia? Karena saya dengar, ya, tidak diazankan. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih, karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ditahnik. Ketika Asma bintu Abi Bakar melahirkan, dibawalah bayinya ke Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW mengunyah apa namanya kurma sampai lembut, lalu kemudian diambil, lalu ditempelkan di rahang, di langit-langit si bayi tersebut. Ya. Dan tidak disebutkan di situ Nabi mengazankannya. Hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak.